Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bekas istri kepada pelakon Amar Ashraf yaitu Vivi Jeffrey meluahkan rasa lega apabila kes penceraiannya dengan aktor tersebut akhirnya selesai selepas hampir 3 tahun mereka berpisah. Amar membuat pengesahan cerai terhadap Vivi di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada Kamis selepas dia melafazkan talak 3 terhadap wanita itu pada 4 November 2019. Menurut Vivi, kes penceraian mereka tertangguh selama ini akibat dokumen yang tidak lengkap dan beberapa masalah lain berlaku di pihak bekas suaminya itu. Semuanya sudah berakhir hari ini. Saya rasa lega apabila pengesahan lafaz cerai talak 3 sudah selesai dengan baik walaupun terpaksa menunggu dalam tempo yang panjang, katanya seperti yang dipetik dari harian Metro. Vivi merupakan istri kedua Amar dan mereka mendirikan rumah tangga beberapa tahun sebelum membuat pendedahan pada Oktober 2019. Sementara itu, Amar dan istri pertamanya Arna Saleh berkawin pada 7 Jun 2013 dan hasil perkawinan mereka kini mempunyai 2 orang cahaya mata yaitu Muhammad Taufik dan Amarah Dian. Terima kasih karena klik video ini.